To clear. We're gonna clear this off. We're gonna go to start and volume down. I'm gonna hit the down button on here and you see it goes out. Volume up, hit the up button. So that programmed that. Menu, I'm gonna hit the source button. Next track up previous track down. and then I'll hit end. Now they should all be programmed. So now if I hit my plus button, you can see my volume go Satu, off. dua, tiga, action. Dari studio 777 FM Radio Keledang Samarinda bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Akan membawakan cerita yang berjudul Ramadan Hari Ke-28, Perjalanan Menuju Refleksi Diri. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum dan selamat datang kembali Sahabat-sahabat Naufal S Official Channel saatnya kita memasuki hari ke-28 Ramadan. Mari bersama-sama merenung dan menggali hikmah yang tersembunyi dalam perjalanan spiritual kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk benar-benar fokus dan berpartisipasi dalam perjalanan menuju refleksi diri yang lebih dalam. Dengan menyimak dengan seksama, mari kita jadikan momen ini sebagai pengalaman yang bermakna dan menginspirasi. Ayo, mari kita mulai! hari ini kita telah sampai di hari ke-28 Ramadan. Wah, sudah hampir selesai ya? Sebagai seorang konten creator, penting untuk memiliki niche yang jelas. Channel saya fokus pada konten-konten menarik, menghibur, dan fiksi ilmiah termasuk cerita Ramadan dan bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari setiap hari. Oh iya dan hari ini, saya juga ingin berbagi pengalaman saya, di bulan Ramadan kali ini, saya merasa senang sekali karena keponakan saya pada Sabtu tanggal 16 Maret 2024, yang bernama Airiona Mikaya Lukrean, lahir ke dunia ini, loh teman-teman, Airi itu anaknya ade saya, yang bernama Rihadatul Aisy. oh iya. Ini ada doa dan harapan wa untuk Airi, semoga Airi menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua, panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, banyak sayang sama Airi amin. Itu saja doa dan harapan, wa untuk Airi. Dan bulan Ramadan juga selalu menjadi waktu yang istimewa bagi saya, bukan hanya karena kewajiban agama, tetapi juga karena momentum refleksi diri dan pertumbuhan spiritual. Salah satu pengalaman terbaik selama bulan puasa saya adalah ketika saya merasakan sebuah perubahan yang mendalam dalam diri saya sendiri. Saat itu, sudah beberapa hari saya menjalani puasa dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Setiap kali merasa lapar atau haus, saya selalu diingatkan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Namun, ada satu hari yang benar-benar mengubah cara pandang saya terhadap puasa. Pada hari itu, saya merasa lelah dan lemas di tengah-tengah hari panas yang menyengat. Pikiran saya terus melayang pada makanan dan minuman yang tersedia di dapur, dan saya merasa frustasi dengan keterbatasan yang dihadapi selama berpuasa. Namun, tiba-tiba saya diingatkan oleh kata-kata ayah saya yang selalu mengatakan bahwa setiap rasa lapar dan haus yang kita rasakan selama puasa adalah pengingat akan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung di dunia ini. Pikiran itu mengubah perspektif saya secara instan. Saya merasa malu atas keinginan saya yang egois untuk memenuhi kebutuhan duniawi, sedangkan ada begitu banyak orang di luar sana yang harus berjuang keras setiap hari demi bertahan hidup. Dengan penuh kesadaran, saya mengubah rasa lapar dan haus saya menjadi doa untuk mereka yang kurang beruntung. Pengalaman itu membuat saya lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya belajar untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan bantuan, dan saya berkomitmen untuk melakukan lebih banyak amal kebaikan selama bulan puasa dan setelahnya. Hari itu, saya merasa seperti memiliki pengalaman spiritual yang mendalam dan menginspirasi. Saya belajar bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang mengasah kepekaan sosial, menumbuhkan rasa empati, dan meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia yang beriman. Oh iya, dan di akhir bulan Ramadan ini, kita telah belajar banyak hal, bukan? Kita merenungkan perbuatan kita, mengevaluasi diri, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi, apakah kita benar-benar mampu merefleksikan semua itu dalam tindakan kita sehari-hari? Nah, sekarang saatnya untuk berinteraksi dengan kalian semua. Bagikan pengalaman Ramadan kalian di kolom komentar: apakah kalian mengalami momen-momen pencerahan, ataukah ada tantangan yang ingin kalian bisa diskusikan? Saya ingin mendengar semua cerita kalian itu. Dia, teman-teman saya, harap video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menyukai konten-konten saya. Kesimpulan. Setelah menjelajahi hari ke-28 Ramadan bersama, kita telah memperoleh wawasan yang berharga tentang pentingnya refleksi diri dan pencarian makna dalam setiap langkah hidup kita. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Mari teruslah melangkah dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara menuju hari-hari terakhir Ramadan. Saya mengajak kalian semua untuk berbagi pengalaman dan pemikiran kalian dalam kolom komentar di bawah. Apakah ada momen refleksi yang menginspirasi? Atau mungkin ada saran untuk konten-konten mendatang? Jangan ragu untuk berbagi karena setiap komentar kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten Ramadan dan inspiratif lainnya di channel ini. Mari kita bersama-sama memperkuat ikatan kita dalam perjalanan spiritual ini. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.